Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ageng Bobok. Di video kali ini teman-teman saya mendapatkan request dari pelayang Jogja. Mas, bikinkan layangan khas Jogja. Oke, request saya ACC dan kita akan bikin yaitu layangan khas Jogja Manolan. Oke, langsung kita pantau saja. Oke teman-teman, ini saya sudah punya sisian ya. Nah, sisiannya sama kayak layang pegon, yaitu semakin ke pinggir semakin mengecil. Nah, jadi ngelangsam kayak juran pancing. Nah, langsung kita pasang saja ya sayapnya. Oke teman-teman, jadi untuk sayap di sini sudah terpasang ya. Kira-kira jaraknya seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman pastikan dua sayap ini sejajar ya teman-teman. Sejajari, nggak junjing. Dan ini sama rata. Jadi nanti ketika step ini sudah bagus, rapi, nanti step berikutnya pasti enak untuk menyetelnya. Kemudian tahap berikutnya kita akan tali ujung-ujung dan kita akan pentang tali dari tengah ya. Oke, langsung aja. Nah teman-teman, kita ini sudah kita tali ya di bagian tengahnya sini. Ini benar-benar tengah, kalau perlu diukur tengahnya yang mana. Sudah saya tali mati, ini tali mati ya, nggak bisa gerak. Kemudian, ini saya, cara saya untuk menyeimbangkan tali ya teman-teman. Jadi sekitar 5 cm dari ujung, ini saya ikat. Saya ikat, saya bikin bendulan. Nah, saya bikin bendulan. Kemudian yang satunya juga saya samakan panjangnya, bendulannya. Nah ini pendolanya kan sejajar ya teman-teman, jadi enak. Misalkan teman-teman mau narik pendolan ini sampai ujung, berarti di sana juga sama. Jadi otomatis talinya bakal panjangnya sama. Oke, kita caranya mentang seperti ini ya. Nah. Oke teman-teman, di sini sayapnya sudah jadi ya. Sayap sudah jadi, kemudian kita akan pasang ini. Ini memang layangan kecil ya teman-teman. Jadi sayapnya saya bikin lentur dan perkara nanti metot-metot. Nah, teman-teman kasih ini ya. Kasih tali yang di sini. Ini ada dua. Ini ada dua ini. Untuk biar seimbang lebarnya sayap kanan sama kiri. Karena naik layangan kecil memang agak susah ya bikinnya. Beda sama layangan 1 meter ke atas. Oke, kemudian kita akan membuat segitiga di sini seperti biasa, cukup sederhana. Oke, kita pantau aja. Oke teman-teman, karena sayapan sudah jadi dan ini bagian segitiganya juga sudah jadi, kita akan menginjak ke bagian endolan ya. Endolan manolan itu termasuk endolan yang cukup sederhana dan mudah untuk dipraktekkan. Jadi bentuknya nanti seperti ini ya. Kita pasang bagian endolan bagian tengah, kemudian kita kaitkan di sayap dan kemudian kita ikat. Nah, nanti bentuknya seperti ini dulu. Seperti ini dulu. Oke, kita akan ikat ya. Ya teman-teman, kalau sudah seperti ini ya, nah ini sudah terpasang bulatnya.
yang paling tengah. Kemudian kita bikin seperti ini, tapi agak pendek ya. Kita ikatnya di sini, ikut endolan yang bulat ini, kemudian sama kayak di sini, kita hubungkan ke sayap. Nah, jadi seperti ini ya nanti bentuknya. Jadi kita praktekkan aja lah. Oke teman-teman, nah ini rangkanya sudah jadi ya. Jadi kurang lebih seperti ini rangkanya. Nah, ini kebalik. Nah ini indolanya sebenarnya memang terlalu besar ya. Memang sengaja saya bikin agak besar karena nanti biar sendirinya juga agak besar ya. Itu angan-angan saya. Tapi secara umum layangan indolan bentuknya ya seperti ini ya teman-teman. Bukan indolan, manolan, maaf. Untuk proses berikutnya kita akan samai. Oke, langsung kita samai aja. Oke teman-teman, kita pasang plastik ya, plastik tengah dulu. Kita loskan sampai ke indolan. Kita untuk nyambungnya ini nanti aja. Setelah layangannya, setelah plastik hitamnya terpasang, baru nanti kita sambung. Oke, setelah plastik di bagian tengah sudah kita pasang ya. Kita akan pasang di bagian samping lah. Tekniknya seperti ini ya teman-teman. Pokoknya kita pasang aja, agak masuk ke dalam yang bagian putih 2 cm ya. 2 cm. Dan biarkan aja, nanti nyambungnya kalau kita sudah selesai pengeliman baru kita sambung. Dan ini sudah saya kasih lem ya. Cukup simpel. Oke teman-teman, kita sudah samai semua dan terakhir untuk proses penyamaan kita tinggal nyambung ya, yang tadi, yang di awal ini tadi memang sengaja saya taruh di akhir untuk kita sambung di akhir-akhir ya. Saya menyambungnya pakai obat nyamuk ya teman-teman. Jadi kita sanggah pakai jari seperti ini. Nah ini di bawah ini ada jari saya, kemudian kita nyunyuk. Kalau nggak ada jari di bawah pasti bolong. Nah ini di jarak 1 cm nggak masalah, nggak usah terlalu dekat. Oke teman-teman, layangan kita sudah jadi ya. Jadi bentuk akhirnya seperti ini. Dan ini juga sudah saya pasang sendaren, panjangnya seperti ini. Kemudian untuk berikutnya kita akan test play ya. Karena ini malam, test play-nya besok pagi. Oke, kita akan simak video test play-nya langsung. Apakah terbang dengan mulus? Come on. 2000 years later. Oke teman-teman, layangnya sudah jadi, ini sendarannya sudah saya pasang ya. Lah ini saya pakai pita baguar atau karung, dan kemudian kita akan test play layangan manolan yang sudah kita buat. Nah, kita lihat hasilnya sama-sama ya. Yuk wetek, Dik. Rono, kowe rono. Santai wae. Oh, ngalor to, ngalor. Aja Thank you.
Oke teman-teman, masih berat sebelah sedikit. Nah kita akan setting, insya Allah satu kali settingan langsung berhasil nanti. Diego, yo. Ya teman-teman, layangannya berhasil terbang dengan bagus dan anteng. Layangan Manolan cukup cocok untuk layang panjeran ya, dan dikasih lampu untuk dinaikkan di malam hari. Bagus, dan sendarannya juga keras dari karung. Dan teman-teman, selamat mencoba tutorial yang saya bagikan, yang saya share. Salam satu langit. Coba saya. Ya, nyekal ya. Ora. Abot.